Nah, betul, banyak asumsi di medsos, ada permasalahan harga, ada yang meng-up harga, betul. Pernah terjadi. Cuman itu tatkala kita telaah, telusuri, ternyata banyak oknum, Bu. Dalam artian oknum itu seperti ini. Di kita kan ada warung memang permanen, peserta permanen, ada yang musiman. Nah, ternyata yang seperti itu kebanyakan musiman, Bu. RCL 95,7, kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RCL. Kali ini Kamelia Norin beserta kru yang bertugas lagi main-main di pantai nih, Pantai Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan kita mampir ke salah satu pengusaha yang ada di kawasan Palabuhan Ratu, tepatnya di Pantai Cetepus. Mungkin sahabat RCL ataupun masyarakat yang ada di Sukabumi ataupun para wisatawan yang ada di luar Sukabumi sudah mengetahui bahwa Pantai Palabuhan Ratu itu sepanjang jalannya ada usaha-usaha warung, ada juga penginapan-penginapan. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha warung dan penginapan yang ada di Desa Cetepus dan di Pantai Cetepus, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum, Kang. Kang apa A nih? Boleh, boleh. Akang aja lah ya. Boleh, Akang boleh. Lah aja. Ini dengan Kang siapa nih, Kang? Hari. Kang Hari. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Kang luar biasa nih. Kan Pantai Palabuhan Ratu tuh kalau dekat pantai itu yang namanya pantai ya pasti panas ya. Tapi ini kok bisa adem gini ya? Luar biasa sekali. Nah, Kang, ini nih kita sengaja nih, Kang, datang ke sini juga sambil kita mampir-mampir ke tempat usahanya, Kang. Ini kalau boleh tahu nih namanya apa nih, Kang, usahanya? Ini tuh ya kalau usahanya sih di bidang kuliner dan kuliner, penginapan ya. Gitu intinya. Jadi untuk mengcover selain yang makan di sini, kalau mau yang nginep enggak usah ke penginapan yang lain, ada di lokasi. Oh, ada juga ya. Berarti 3 in 1 ya. Tempat makannya ada, penginapannya juga ada. Dan juga ini ada balai-balai juga yang disewakan, lesehan. Kalau ini, Kang, namanya apa, Kang? Tadi penginapan apa? Tempat makan dan penginapan apa namanya? Saung Kuring Kurnia. Saung Kuring Kurnia. Ya. Kenapa dinamain Saung Kuring Kurnia? Jadi bernuansanya namanya ya ke daerah kita seperti Sunda lah ya. Sunda ya. Saung Kuring, saung punya kita, punya saung kita ya. Okay. Kalau untuk kurnianya ya nama dari cucunya ibu. Jadi ini karena sayang cucu jadi namanya Saung Kuring Kurnia. Nah, kalau dilihat-lihat nih, Kang, ini kan nuansanya semuanya serba hijau ya. Nah, kalau untuk Saung Kuring sendiri nih konsepnya seperti apa sih, Kang, di sini? Kalau konsepnya kita mengedepankan ya intinya budaya lokal kita sendiri, ya tradisi kita gitu kan. Biasanya kan dasarnya kalau di luaran kita ya Pelabuhan Ratu berasumsi dengan Ratu Pantai Selatan, gitu kan Ibu. Nyiro Kidul, ya makanya kita mencetnya itu ya dengan motif warna hijau juga, menyesuaikan. Untuk daya tarik sendiri, juga sendiri. Ternyata warna hijau ini karena menyesuaikan katanya. Kalau untuk para pengunjung sendiri nih yang datang ke Palabuhan Ratu ya, Kang, sejauh ini untuk para pengunjung sendiri berapa banyak sih, Kang, rata-rata yang berkunjung ke tempat warung ataupun penginapan yang ada di Kabupaten Sukabumi, terutama yang datang ke Saung Kuring Kurnia ini? Kalau untuk saat ini, tahun-tahun berapa tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang ya, sampai saat ini sebetulnya pengunjung itu agak mengurang sih. Agak mengurang ya. Sebetulnya. Beda dengan tahun 5 tahun ke belakang, pengunjung itu banyak. Udah jelas lah banyak. Hari Sabtu, Minggu pun udah enggak harus hari raya gede gitu kan ya. Insya Allah pasti banyak, cuman mungkin terkendalanya satu ya dengan jarak ya. Jarak kayak yang mungkin dari Jakarta atau Bogor, terkendala kan jarak ke kita. Infrastruktur jalan lah mungkin ya, salah satunya seperti itu. Karena jalannya, mungkin nanti ada jalan tol atau layang sampai ke Palabuhan Ratu mungkin ya. Kalau kita nanya ke pengunjung kan seperti itu, Pak, aduh jalannya katanya terlalu, udah banyak belok-belok. Jalannya terjal gitu ya, gitu pantai. Jadi mungkin itu akses utama kan mungkin jalan juga sih. Itu aja sih mungkin terkendalanya untuk saat ini. Seperti itu sih, pengunjung
pengen seperti bergairah lagi seperti dulu kan gitu. Oke, okay. Mungkin kalau kemarin-kemarin kan kita juga dicanangkan pemerintah untuk mengurangi keramaian karena COVID. Betul, tapi mungkin itu, ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke endemi di mana masyarakat juga bisa bepergian, tapi tentunya dengan menjaga kesehatan juga pastinya. Ya. Nah, kalau untuk harganya sendiri Kang, nah kan di luaran sana tuh kadang selentingan-selentingannya kalau kita nginep di pinggir pantai ataupun makan di pinggir pantai itu harganya mahal banget, mendingan nanti kita bawa dari rumah atau kita makan di restoran-restoran lain aja dah. Kalau kita nginep di yang tempat lain aja lah, itu seperti apa Kang menanggapinya? Apakah emang berita itu benar atau tidak sih ketika kita masuk ke penginapan atau masuk ke tempat makan di pinggir pantai itu harganya tuh fantastis banget, mahal banget? Sebetulnya kalau untuk harga di Pelabuhan Ratu relatif terjangkau ya Bu, untuk harganya ya. Nah betul, banyak asumsi di medsos ada permasalahan harga, ada yang meng-up harga, betul, pernah terjadi. Cuman itu tatkala kita telaah telusuri ternyata banyak oknum Bu. Dalam artian oknum itu seperti ini, di kita kan ada warung memang permanen, peserta permanen, ada yang musiman. Nah ternyata yang seperti itu kebanyakan musiman Bu. Jadi kebanyakannya berasumsi mereka berjualan pada saat rame, misalkan lebaran nih satu minggu full, satu minggu aja. Oh jadi gitu pada kan. Sesaat doang liburan. Sesaat doang dan harga pun dibanting. Mereka banting seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi memang menyayangkan untuk penjual seperti itu, karena imbasnya kan ke kita juga Bu, betul kan, ke semua pemilik warung wisata gitu kan, penginapan juga sama, karena kebanyakan asumsi imbasnya sama nih seperti ini, padahal tidak seperti itu. Jadi kan harga bisa dipilih juga Bu ya. Kalau di kita ibaratnya penginapan dan rumah makan yang sudah lama dalam artian permanen lah, itu kan ada daftar menu tersendiri. Oke, betul, adanya datanya. Misalkan mau makan sama apa, ikan apa, itu ada data menunya, harga sekian atau sekian. Jadi bisa ditanyakan langsung. Kalau warung-warung yang istilahnya musiman, itu kan nggak seperti itu, gitu kan. Harga main tembak. Oh, oke, okay. Berarti memang harga di yang kita dengar di luaran itu tidak selalu sama ya? Tidak. Karena kan rata-rata itu biasanya harganya tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat di atas harga hotel-hotel gitu ya. Biasanya ya. Berarti pada intinya itu kalau kita memang ingin misalnya menginap di pinggir pantai yang ada tempat makannya, kita mendingan langsung datang aja ke tempatnya ya. Enggak usah via-via kali ya. Gitu. Datang ke lokasi, cek lokasi, menanyakan langsung, daftar menunya lihat, itu langsung sudah istilahnya terbuka gitu kan. Oke, dan untuk yang nginap juga aman di sini kan? Insya Allah aman gitu. Yang penting mah untuk keamanan saling menjaga. Saling menjaga ya. Pastinya ya. Dan Kang, kalau tempat warung ini bukanya udah berapa lama sih Kang? Saya kesini sama ibu itu pindah kurang lebih 30 tahun Bu. Wow, 30 tahun ada di sini, luar biasa. Pindah ke sini tuh 30 tahun, buka usaha seperti ini tuh. Berarti ini sudah usaha sejauh 30 tahun, berarti udah turun-temurun gitu ya? Ya, sekarang itu dikelola kedua generasi. Dua generasi. Ibu masih ada, cuman ibu sekarang diam aja lah, tinggal diam gitu. Ibunya kan, tinggal menikmati tinggal menikmati masa tuanya di pinggir pantai, giliran anak-anaknya yang sekarang mengembangkan usahanya. Oke, dan harapannya sendiri Kang, harapannya sejauh ini terkait dengan usaha wisata yang ada di kawasan Pelabuhan Ratu seperti apa harapannya ke depan? Kalau untuk harapannya sih, harapan kita sebagai warga, mungkin ya warga pemilik warung pantai wisata gitu kan, intinya pengennya ya mohon bantuan dari pemerintah juga ya, dalam artian nggak muluk-muluk buat kita ya, bantuan dari pemerintah itu untuk mengencot pariwisata ke Pelabuhan Ratu seperti dulu lagi bergairah gitu kan. Bikin gairah lah. Nah, apakah ayo dong, gairah. Ada penataan seperti apa gitu kan. Biar kelihatannya memang wilayah Pelabuhan Ratu itu khususnya pesisir pantai tertata rapi, indah dan tidak kumuh gitu kan ya. Dan juga merangkul dalam artian apa merangkul pemilik untuk penataan bagusnya seperti apa. Jadi kan kita kalau seperti itu pelet Bu ya, tidak ada perbedaan nantinya. Gitu. Semuanya sama ya. Iya, sama. Oke. Paling untuk permintaan seperti itu aja sih ya. Gimana caranya misalkan pemerintah membantu ya, usaha mikro juga buat kita biar bergairah lagi wisatawan datang ke Pelabuhan Ratu. Ya salah satunya kan
biar tidak ada miss dan sesus masalah harga di Pelabuhan Ratu. Wow, ganti. Okay. Gitu. Padahal standar aja sama. Standar gitu, ya? Kan? Sama standar. Oke. Okay. Ternyata benar bahwa memang itu hanya isu belaka. Jadi kalau memang harganya itu sama aja seperti semuanya rata, nggak ada yang berbeda. Yeah. Jadi mendingan langsung datang ke Saung Kuring Kurnia sebatasnya. Jadi kita kalaupun memang ingin main di pantai dan juga pengen menginap dan pengen makan langsung, di sini semua restoran tuh banyak ya, sepanjang jalan Pelabuhan tuh banyak. Dan jangan, kalau bisa jangan via calo, karena harganya bisa naik 2-3 kali lipat ya. Mendingan langsung datang aja ke yang punyanya, tanya aja, karena baik-baik di sini pastinya ya. Oke, dan Kang Harit terima kasih ya. Maaf sama-sama mengganggu Ibu. Waktunya, semoga usahanya berjalan dengan lancar, amin, juga, amin, dan amin, sukses amin. Selalu. Sahabat Acayo, Kamila Norin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.